lima nih di jalan ya. Udah lancar, tadinya telnya masih nggak matang. Tulisannya apa ya? Posisi tidak jalan nih, tidak mau diam itu. Posisinya sampai ambrol begini, sampai pada pecah dimakan semua. Nah, ini udah diganti-ganti dan siap digunakan. Oke, akan kurang kencang. Tidak apa-apa. Dan nol baru tadi tak kencengin settingan dari dalam, kencengin spasinya dikit kelihatan ya spasinya naik tuh. Hasil oke, sudah lancar. Semoga tidak ada perubahan settingan. Nanti skoci memang udah rusak parah ya. Kalau sepatu ya tadi saya sudah jelasin, jadi ketabrak-tabrak di bagian sana maju, sama seperti yang mesin 34 memang. Ini memang patah, jadi kalau dinaikkan sepatu sensornya tidak membaca sepatunya naik. Ini sudah patah, dudukan pel, dan ini memang sudah terlalu coak. Suaranya agak rek-rek-rek-rek itu bukan dinamo, tapi timing belnya sudah sangat kendor dan ini sudah dikencengin kembali. Gitu. Jadi sudah mulur gitu. Nanti lah kapan-kapan diganti saja gitu. Cuma kalau sekarang bongkarnya, soalnya bongkar nanti timing belt dibongkar semuanya, dari motherboard semuanya gitu, as-asnya ditarik-tarik semua. Ini yang di tengah-tengah sini timing belt-nya, bukan yang di dinamo. Oke, ini udah bisa nanti masuk packing itu. Udah bagus hasilnya. Bagus banget. Kita mau kirim dulu yang lain.